Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama aku Elegant 26. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, aku barusan ganti karet behel teman-teman, aku liatin tuh. Nah, karet behel aku sekarang warnanya ungu. Aku ganti yang kemarin itu kan warnanya apa namanya? Rambut aku juga gak tahu kenapa. Yang kemarin itu kan warnanya silver, ini ganti ungu. Aku gantinya di sini, bukan di dokter teman-teman, di biasa aja kayak di TKW, biasa tukang gigi yang ini. Saya tukang gigi gitu, cuman bayar $100. Berapa $100? $100 sekitar 180.000. Tadi pasang cuma sebentar aja sih, cuman tapi enggak cuman dibersihin dikit terus pasang gitu udah. Itu cuman habis $1, tadi enggak nyampe 15 menit, cuma sekitar 10 menit aja. Sebenarnya enggak ragu juga sih, karena kan biasanya aku udah tergigi ya, ini enggak. Jadi ya udahlah, enggak apa-apa. Semoga enggak ada apa-apa, cuma ganti kawatnya aja sama bersihin. Bagus dah. Kalau miring ya? Malah nama ti Alex tak pernah mati untung. Jadi teman-teman, itu dulu video sekilas dari aku tadi, pengalaman aku di sini. Bukan pengalaman sih, aku sering di sini. Aku juga bisa ganti kawat gigi, juga bisa bersihin gigi walaupun nggak di dokter gigi. Aku dicatat ya, nggak di dokter gigi. Jadinya kalau di Indonesia udah dokter gigi kan di sini nggak. Jadi kayak agak ragu, tapi ya udah nggak apa-apa. Bet lah. Ya oke lah, $100, $180. Untuk satu bulan sekali kalau di sini. Satu bulan sekali kita ganti di sini katanya. Satu bulan sekali kita ganti status di sini katanya, tadi aku udah tanya sih. Tapi kita harus booking dulu, kalau tadi aku liatin ya tempatnya antrinya banyak banget, emang kita harus booking. Aku udah booking dari 3 minggu yang lalu. Itu aja masih antri tadi kan. Emang banyak banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.